Okey, Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Okey, hari ni aku nak pasang bush daripada Kindred eh. Okey, bush ni. Wah. Okey, bush daripada Kindred ni untuk rim aku. Rim yang aku pakai sekarang, rim 125ZR ni. So, ni akan masuk sini lah. Kereta ni, sebelah sini. Dan sebelah sini pula, yang ni akan masuk belah sana. Okey. So, mula-mula sekali aku kena buka tayar motor ni, buka rim depan bahagian depan ni. Kiri kanan, buka skru dia nak ni. Lepas tu take out tayar dia, lepas tu masukkan ni pula. Simple dia, nak tukar bush ni. Just keluarkan balik bush lama ni. Okay, jom start. Okay, aku akan buka nak ni, aku dah letak apa nama? Jack kat sana. So, ni lah. Nampak tak? Aku nampak sikit. Ini yang akan aku pasang kat sini. Kat sini. Nanti kita akan pasang kat sini. Okay, kita buka ke depan 17. Okay, ini bush. Bush yang asal ni. Yang kita ambil ni tak guna apa ni. Ini dia punya apa panggil? Ketah ni lupa kat nama ni. So, buat keluar. So, yang ni akan kat sini nanti. Jadi macam ni. Akan menggantikan function bush tu lah. Kat sini pula. Akan jadi macam ni. Nampak? Okay, ni akan jadi macam ni. Sebelah sini macam ni. Senang kan? Ganti bush ni senang ya. 5 minit boleh siap. So, apa ni pasang balik? Jadi kita pasang balik. Nampak? Okay. Sekarang masa untuk aku pasang tayar depan ni dengan bush clean drag yang aku beli tu, yang aku cakap aku nak pasang tu. So, aku akan sambung pasang tayar depan ni. Tu yang besar ni akan masuk dekat speedometer ni. Yang kecil masuk dalam disc. Sebelum tu aku nak kena pasang disc tu. Selalunya dia nak pasang ni, korang kena buka lo, tepak lo apa ni, piston ni. Di depan ni selalunya dah akan rapat. Okay, tolak balik, lepas tu boleh masuk dis. Okay, dah siap dah. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam next vlog. Bye.